والدينا ورسولنا ورسولنا ورسول المفرعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد رجل الجنة إلى علي المجد بن صدق من الشهداء والصالحين ويفعلنا بهم مباركات ما وصال من علوم في النار وكل من فحد نظراته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بركات ما صار من فحد نظراته من طلع عمر شيخنا والدينا وأصحابنا وأهل بيتنا علمائنا وأهل الجمع وجمع أهل لا إله إلا الله تعالى يا رب من حبنا ومن حب المسلمين إلينا نفعنا بركات ما صار من فحد نظرات من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة قال المصنف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه رحمه الله تعالى ورحمه شيوخنا ووالدينا ونفعنا بعلومه وبعلومه وبعلومكم في الدار آمين إلى أن قال رضي الله عنه. Sekarang kita membahas pembahasan yang ketiga daripada apa kemarin tuh? Sempurnanya puasa ya, daripada 6 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-thalithu yang ketiga. Kafus sam'i anil isgha ila kulli makruhin. Yang ketiga, hal-hal yang bisa menyempurnakan puasa adalah mencegah pendengaran kita daripada mendengarkan setiap apa yang makruh apabila kita mendengarkan terhadap pendengaran tersebut. Ya, itu apa? Mendengarkan apa itu namanya itu? Mencegah pendengaran daripada setiap apa-apa yang dimakruhkan untuk mendengarnya. Itu yang ketiga. Lianna kullama harrama harrimal isgha'u ilaihi, maka diharamkan pula mendengar terhadap perkataan yang diharamkan untuk mengatakannya. Kalau seandainya ada perkata haram, ya perkataan yang haram, maka kita pula apa? Diharamkan untuk dengan mulut ada suaranya dan bisa didengar. Gak mungkin menggibah. Ada apa yang seperti itu? Main tatap-tatapan menghibah, ada apa? Tidak ada. Ya, mengiyasin betul ya. Jadi apa? Menghibah itu pasti ada suara. Ya. Dan suara itu bisa didengar. Nah, seperti itu. Apalagi yang diharamkan untuk berbicara kemarin itu apa pembahasannya? Adalah apa? Namimah, mengadu domba. Ya, mendengarkan orang ngadu apa tuh, mengadu domba pembicaraannya, ya jangan didengarkan. Apalagi berkata kasar, berkata keji, berkata jorok, berkata tidak sopan, gitu kan. Seperti apa berkata tidak sopan itu? Berkata dengan perkataan yang tidak layak untuk apa sebagian orang. Seperti kalau dalam bahasa Sunda, maneh itu kasar apa? Enggak kasar. Kasar maneh itu. Ya. Ngomong ke bapaknya. Bapak, maneh nuju naon gitu ya. Kan ini enggak layak gitu kan kasar. Nah, ditinggalkan yang kasar-kasar itu. Dengan apa? Perkataan yang lembut. Mendengarkan hal itu hukumnya apa? Haram apabila mengatakannya haram.
Seperti apa lagi? Ya, menyebutkan apa lagi? Menyebutkan kemaluan, nama kemaluan. Ya, hukumnya apa? Jelek, haram juga. Kalau apa? Kalau mengatakannya haram, maka apa? Mendengarnya juga haram. Seperti apa? Berkata anjing, babi. Ya, babi lu, anjing lu, gitu ya. Bangsat lu. Ya, jangkrik lu. Ya. Kan zaman sekarang seperti itu. Sendal lu, kan ada seperti itu. Ya. Para anbiya, salah satunya Nabiullah Isa alaihi salam, apabila ada babi yang melewat di depan beliau, beliau tidak berani mengatakan babi walaupun babi itu ada di depan beliau. Gitu ya. Jadi gini, minggir kamu babi. Nah, tidak mengatakan seperti itu. Lah, kita perkataan kita setiap hari ngomong babi terus, ngomong anjing terus, gitu ya. Ini yang jadi permasalahan, yang jadi problem. Maka mendengar perkataan itu hukumnya apa? Haram. Nah, seperti itu. Apalagi mendengar itu tidak ada manfaatnya. Kok didengar? Didengarkan. Ya, makanya kalau untuk orang yang mengerti dan cerdas, maka dia akan menggunakan semua pandangan, menggunakan pendengaran, menggunakan ucapannya terhadap apa yang lebih baik, bahkan menggunakan waktunya terhadap apa yang lebih baik. Menurut mereka orang yang bisnis apa? Time is money. Apa artinya? Waktu itu adalah uang. Jadi jangan disia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Gunakan untuk mencari pekerjaan atau digunakan untuk bisnis. Kalau untuk konten kreator, digunakan untuk membuat kreator yang bermanfaat, gitu ya. Membuat tontonan-tontonan yang bermanfaat, tulisan-tulisan yang bermanfaat, kajian-kajian yang bermanfaat, gitu ya. Menyebarkan video atau tulisan-tulisan yang bermanfaat, gitu ya. Kalau seandainya punya mulut, ya digunakan mulutnya yang lebih bermanfaat. Kenapa kamu ngejek terus? Gak bisa kamu muji orang. Kenapa kamu berkasar terus? Gak bisa kamu berkata lembut. Apakah kamu diciptakan sebagai orang yang kasar? Apakah kamu rela, ridho menjadi orang yang selalu berkata yang buruk? Apakah kamu mau mati dengan membawa perkataan buruk? Kalimatul sayyi. Ya, rubah kalimat kita, gitu ya. Yang suka berkata kalimat-kalimat yang kotor, mendengarkan hal-hal kalimat yang kotor, bahkan sebagian orang, mungkin diri kita, ini saya menasihati kepada diri saya sendiri, senang mendengarkan ocehan orang, senang mendengarkan bacot orang, senang mendengarkan ejekan orang. Bahkan apabila satu orang, contoh si A mengejek kepada si B, akan didengarkan ejekannya karena lucu ejekannya itu, gitu kan. Bahkan zaman sekarang, wah anjing lu, ditertawain orang itu, si A berbicara ke B dengan gaya yang kasar, dengan mengejek gitu, dengan kasar, dengan apa namanya itu, apa namanya itu ya, ya mengejek gitu, anjing lu, goblok lu, tertawakan, bahkan didoger monyetkan, ditabu gitu ya, dirame-ramekan. Zaman sekarang kan seperti itu ya. Mau dipungkiri atau tidak dipungkiri, kita semua sama seperti itu. Ya, kita lebih senang mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat. Coba gitu kan. Subuh ini ya, subuh. Enakan mendengarkan musik, lagu-lagu ya, apalagi rockers lagu. Wah, rambut musik dan lain-lain yang enggak jelas. Atau dangdutan gitu. Mendengarkan itu semua atau mendengarkan ngaji. Buktinya apa? Setiap orang ada kajian, maka akan lebih cepat orang yang mendengarkan dengan kajian itu lebih cepat untuk ngantuk. Bahkan sebagian orang menjadikan mendengarkan ngaji adalah cara tercepat untuk bisa masuk ke dalam alam mimpi gitu ya. Untuk bisa tidur. Betul apa tidak ini? Ya betul enggak ini? Kita sendiri betul kan? Ketika ada pengajian atau mendengarkan kajian, baik pun dalam streaming atau baik pun langsung di tempat gitu ya, pasti ya
sebagian dari kita merasa bahwa enak banget nih kalau ngantuk, enak banget nih kalau tidur nih dalam keadaan mendengarkan pengajian. Jadi sangkanya ini pengajian itu atau kajian itu adalah apa? Mependek gitu ya. Apalagi kalau seandainya apa namanya itu ajengan atau ustadz yang mengajarnya itu yang leles, ya. Apalagi kalau seandainya ustadznya itu ketawa gitu, senyum gitu ya. Kalau orang tidur tambah senyum gitu ya. Kalau murid-murid tidur semua senyum gitu. Ya tambah senyum murid-muridnya itu ya. Betul apa tidak? Nah, oleh karena itu kita harus lebih pengertian dengan diri kita sendiri, lebih mengetahui dengan diri kita sendiri. Ya. Lebih mengetahui kepada kadar kita sendiri, kebutuhan diri kita sendiri. Bahwa apa? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah." Siapa orang yang mengetahui dirinya? Guru saya yang mulia Samahatul Ustaz Al-Hafidz Al-Muslim Dr. Al-Habib Muhammad, beliau pernah berkata, "Man 'arafa nafsahu bil qusur." Siapa orang yang mengetahui dirinya dengan bahwa dirinya ini sangat kurang, dirinya ini sangat hina, dirinya ini tidak memiliki apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya amal, dirinya ini sangat membutuhkan kepada ilmu. Kalau seandainya kita tahu satu hadis, seandainya kita tahu satu ayat, berapa ribu hadis yang belum kita ketahui, dia merasa bukan apa-apa, dirinya itu hanya hina, orang yang tidak ada keistimewaan dalam dirinya. Man 'arafa nafsahu bil qusur, katanya. Orang yang mengetahui dirinya bahwa dirinya ajiz. Kalau kita lihat dalam kacamata tauhid, dirinya ajiz. Apa ajiz itu? Lemah, apes. Dirinya enggak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan ta'thir, tidak bisa memberikan bekas. Bahkan dirinya tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemadharatan. La yamliku li nafsihi darran wala naf'an. Itu ya, wala hayatan wala mautan wala nusyura. Dia mengetahui bahwa dirinya tidak bisa memberi ya kemanfaatan, tidak bisa memberi bahaya, tidak bisa ya memberi atau menciptakan akan kematian atau ya, dan tidak bisa memberi akan kehidupan, tidak bisa memiliki itu semua. Kita hidup dihidupkan oleh Allah, kita mati dimatikan oleh Allah. Betul apa tidak? Berapa banyak makhluk hidup, mau manusia atau apapun, gitu ya, yang sudah di apa namanya itu, vitalnya itu, nyawanya itu sudah vital, titik vital daripada benda gitu ya, ciptaannya itu sudah diputus seperti tangkai udah ditebang gitu kan, orang manusia udah digorok contoh, udah ditembak contoh, apalagi hewan udah dipencit gitu ya, udah disembelih, berapa banyak yang masih hidup? Betul apa tidak? Dan berapa banyak seseorang yang sudah meninggal dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Seperti bumi yang tandus yang sudah mati dihidupkan oleh Allah. Gitu kan? Bahkan seperti sekarang di negara Timur Tengah di Saudi contoh gitu ya. Salah satu tanda hari kiamat katanya apa? Arab Saudi berubah menjadi padang rumput yang subur, bahkan dulu adalah tandus gitu kan, maka jarang di sana, sekarang udah makmur subur, bahkan sebagiannya apa bisa menjadi katanya apa itu musim dingin, ada timbul es gitu, seperti itu turun hujan es dan lain-lain. Nah ini apa, ini adalah salah satu ya, salah satu hikmah yang harus kita ambil, pelajaran yang harus kita turuti, yang harus kita cari. Ya, man 'arafa nafsahu bil qusur. Siapa orang yang mengetahui dirinya bahwa dirinya tadi kurang, itu yang telah disebutkan, 'arafa rabbahu bil kamil. Maka dia mengetahui Tuhannya dengan
zat yang sangat sempurna, ya, yang sangat sempurna. Allah Ta'ala adalah zat, ya, mustahikun li jami'il kamalat, zat yang memberhaki terhadap semua kesempurnaan. Alhamdulillah, yang artinya segala puji milik Allah, milik Allah. Alhamdulillah, segala jenis pujian yang ada di alam ini semuanya milik Allah. Makhluk tidak memberhaki akan pujian. Tidak boleh kita memuji terhadap orang lain. Tidak boleh kita memuji terhadap apa yang kita lihat. Gitu kan? Kita harus hanya harus memuji terhadap siapa? Allah. Karena semua pujian itu milik siapa? Lillah. Milik Allah. Lah kenapa kita harus memuji kepada para nabi, kepada para ulama? Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Harus apa? Harus memuji para nabi. Gitu ya, para ulama. Jadi bukan memuji para ulamanya, tapi apa? Memuji terhadap zat yang menciptakannya, subhanalladzi, gitu kan? Asra bi'abdihi lailan. Bukan apa namanya itu, kita hanya memuji kepada Rasulullah yang Isra Mi'raj, tapi kita ini memuji kepada siapa? Maha suci zat yang telah menggerakkan Rasulullah, yang telah menciptakan Rasulullah. Kita memuji kepada ciptaannya dan kita memuji kepada yang menciptakannya. Gitu ya. Hadza jamil, hadza azim, wa kaifal khaliq. Ini ciptaan adalah baik. Ciptaan Allah Ta'ala indah. Ciptaan Allah Ta'ala agung. Fa kaifal khaliq? Bagaimana sang pencipta? Kalau seandainya kita melihat perempuan yang cantik, begitu cantik, matanya begitu menawan gitu ya. Gadoknya begitu belah gitu ya. Belah dua biasanya gitu ya. Matanya bersinar contohnya. Terus apanya lagi? Halisnya tebal. Hidungnya mancung gitu ya. Bibirnya bagus sekali. Pokoknya penciptaannya ini bagus. Maka kalau orang yang tidak mengerti Allah, yang enggak mengerti pencipta, dia akan memuji kepada itu. Cantik banget. Seakan-akan dia yang memiliki itu semua. Seakan-akan orang itu, perempuan yang cantik itu yang memiliki kecantikan, yang memiliki keindahan. Tapi padahal apa? Dia hanya seorang wanita yang diciptakan oleh Allah. Bisa enggak kita memilih kita mau diapakan misalnya? Kita mau dilahirkan di anak siapa, ibunya siapa, ayahnya siapa. Bisa kamu memilih? Gak bisa memilih. Kita mau punya hidung kayak apa, mata kayak gimana, mulut seperti apa, ya? Ada gak yang semua ini manusia mulutnya kecil? Ada apa enggak? Ada. Yang mulutnya besar ada apa enggak? Ada. Besar banget ada apa enggak? Ada. Yang wajahnya gede tapi mulutnya kecil ada apa enggak? Ada. Gitu kan? Paham banget. Laki-laki yang berkulit hitam ada, berkulit putih ada, kulit hitam mancung ada, kulit putih mancung ada, semuanya. Bahkan kulit hitam sipit ada apa enggak? Kulit hitam tapi sipit, ya ada aja gitu kan. Gak tahu bangsa apa tapi ya. Nah seperti itu. Yaitu Masya Allah, apa yang Allah Ta'ala kehendaki ya terserah Allah, maha iradah Allah. Nah, tugas kita adalah apa? Terus menjadikan diri kita sebagai PR, yaitu ya mengakui kekurangan diri kita dan mencari dan berusaha menjadi apa? Seseorang yang sempurna. Walaupun kita tidak bisa sempurna. Ya, sempurna dalam amal, sempurna dalam i'tiqad, sempurna dalam ma'rifat kepada Allah, sempurna dalam segala hal. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, walidzalika sawallahu azza wa jalla bainal mustami' wa akilis sihat. Dalam hal tadi, pembahasan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyamaratakan di antara seseorang yang mendengarkan gitu ya, terhadap kebohongan, terhadap hal yang haram, disamakan dengan seseorang yang memakan barang haram. Na'udzubillah
Na'udzubillah. Gitu. Ada orang yang bertanya seperti ini. Saya ini, gitu kan? Saya ini adalah orang yang sudah mengusahakan diri saya untuk memakan yang halal. Kan? Untuk memakan yang halal. Tapi kenapa saya masih berat? Mengerjakan amal masih berat. Sholat masih berat. Sholat masih belum khusyuk. Gitu ya. Timbul rasa ya, dalam hati dengan perasaan yang baik, yang tenang masih belum ada gitu kan. Maka jawabannya apa? Jangan-jangan dia adalah seseorang yang mendengarkan terhadap kabar-kabar yang haram, kabar-kabar kebohongan. Ya. Suka mendengarkan terhadap perkataan-perkataan yang membuat lalai. Nah, seperti itu. Apa firman Allah? Faqala Allah Ta'ala, "Sama'una al-kadzdziba akaluna lis-suhd." Mereka orang-orang yang ya, mendengarkan terhadap kebohongan-kebohongan dalam arti hal yang haram, mendengarkan apa saja gitu ya, bukan hanya kebohongan. Akaluna lis-suhd disamakan dengan apa? Orang-orang yang makan akan barang-barang yang haram. Ya. Senang mendengarkan kabar yang bohong. Ya, seperti itu. Jadi, kita ini bahkan membutuhkan pendengaran-pendengaran. Kita ini membutuhkan untuk mendengar, betul apa tidak? Kita ini pengen aja mendengar perkataan orang lain walaupun kita tahu dalam perkataannya itu tidak benar. Tapi kita dengarkan, gitu kan. Kita ini bahkan kita menjadi pendengar baik, pendengar setia ketika orang bercerita. Walaupun ceritanya adalah kebohongan. Banyak dari kita seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi dari sekarang kita harus memilah mana yang harus didengarkan, yang layak didengarkan, yang patut didengarkan, dan mana yang tidak patut untuk kita dengarkan. Contoh dalam musik-musik gitu kan, mana yang harus kita dengarkan, musik apa yang harus kita pilih gitu ya. Nah, seperti itu. Bahkan zaman sekarang ada penyanyi-penyanyi penyembah iblis, penyembah setan gitu kan. Dalam nyanyiannya adalah memuji setan, bahkan memuja iblis. Udah, oleh karena itu kita dengar. Setelah kita dengar apa? Kita hayati. Nah, ini bahaya banget. Haram seperti itu. Terus apa lagi? Waqala azza wa jalla laula yanahumur rabbaniyun wal ahbaru an qawlihimul itsma wa aklihimus suhd. Ya. Yang artinya wallahu alam bi muradi bidzalik. Tidakkah melarang orang-orang ini, ceritanya panjang gitu ya, ceritanya panjang. Jadi kita mengambil intisarinya, yaitu intisarinya apa? Disamakan oleh Allah Ta'ala, dibarengkan dalam dua ayat ini ya, orang yang berkata dosa, yang mendengarkan dosa, dan orang yang memakan barang yang yang haram. Fasukut alal ghibati haram. Nah, ini kita diam terhadap orang-orang membicarakan ghibah. Bahkan kita bukan hanya diam, kita mendengarkan. Dan na'udzubillah kita meridhoi dengan hal ghibah, itu hukumnya haram. Wal'iyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus lebih-lebih teliti gitu. Harus teliti ketika kita mendengarkan yang haram, ketika kita mendengarkan hal yang ghibah, kita harus langsung menjauhi. Karena apa? Mendengarnya adalah haram. Bukan hanya mendengarnya, kita diam terhadap yang ghibah itu haram. Jadi kalau ada orang yang ghibah, jangan kita diamkan, kita ingatkan, "Hei, kamu jangan mengghibah. Mengghibah itu dosanya besar. Dosanya besar. Hati-hati." Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Innakum idzam mithluhum." Kalau seandainya kita diam, kalau seandainya kita diam terhadap orang-orang yang mengghibah, maka kita sama dengan apa yang di
ya, bicarakan oleh mereka. Dosanya kita sama. Kita diam ketika orang menggibah, maka seakan-akan kita mendapatkan dosa menggibah juga sama ya. Jadi hati-hati. Kalau seandainya ada orang menggibah bagaimana? Ya kalau seandainya orang yang menggibah, kita jangan mengkerumuni, jangan dilayani, gitu ya. Bagaimana? Jauhi. Bagaimana kalau seandainya ya orang yang pengen menggibah bersama kita itu ngambek terhadap kita, ya terserah. Yang penting kita selamat daripada dosa. Allah Ta'ala berfirman, "U anfusakum wa ahlikum nara." Ya wallahu a'lam bimuradi bidzalik, yang artinya ya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah diri kalian ya dan keluarga kalian daripada api neraka. Oleh karena itu, jaga diri kita daripada berbuat dosa. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, dan karena itulah, karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mughtabu wal mustami' syarikani fil ithmi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ya menggibah, menyebutkan keburukan orang lain, dan orang yang mendengar terhadap keburukan-keburukannya orang lain, maka kedua-duanya berserikat sama di dalam mendapatkan dosa. Kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa orang yang mendengar, kan kok sama-sama orang seperti orang yang menggibah? Kenapa coba? Yang mendengarkan terhadap ghibah, dia sama dosanya dengan orang yang menggibah. Ya, poin yang saya dapatkan adalah ketika ada orang yang berbicara tentang keburukan orang lain, alias menggibah, otomatis dia membuka aib, membuka keburukan orang lain, sehingga bisa didengar oleh orang pendengar. Ketika dia mendengarkan pendengar ya, mendengarkan terhadap ucapan orang yang menggibah tersebut, maka si pendengar ini akan timbul dalam hatinya. Contoh, si A ini orangnya jelek. Wah, si A ini kemarin ya pokoknya akhlaknya jelek. Kemarin tuh dia tuh suka kentut gitu ya. Di depan saya dia kentut, gak sopan. Padahal saya ini lebih tua darinya. Atau perkataannya kasar, saya gak suka, harus dijauhi orang itu. Contoh, si A bilang gitu. Si B yang mendengarkan bagaimana? Timbul dalam hatinya rasa benci. Oh, orang ini jelek. Rasa su'udzon, jelek sangka, gitu kan? Orang ini gak sopan ya. Si dia gak sopan ya. Oh, orang itu harus diarah nih. Orang itu harus dikasarin nih. Bahkan orang itu harus dipukulin nih. Nah, kayak gitu. Karena apa itu? Karena apa? Ada apa? Sumbu-sumbunya itu. Yang menjadikan apa? Pertengkaran gara-gara apa? Ghibah. Dan mendengar terhadap hal itu. Bahkan orang yang mendengar itu enggak tahu aslinya si yang digibah itu bagaimana orangnya. Enggak tahu aslinya baik atau jelek. Gitu kan? Bahkan kebanyakan orang yang menggibah terhadap orang lain karena apa? Ada kesalahan sedikit. Ya Allah. Kesalahannya coba apa coba? Cuma contoh dia lagi makan gitu contoh. Makan habis makan itu piringnya enggak dicuci contoh. Sehingga menjadi pabalatak gitu doang. Ya. Menggibah, wah dia mah kalau habis makan suka enggak dicuci. Ya. Males ngerembet sama yang lain. Ya kalau si dia memang gitu. Kemarin juga habis tidur enggak diberesin tempat tidurnya. Ngerembet lagi terus ini. Sungguh-sungguh ini yang ngerembet. Iya, dia kemarin dimarahin sama ayahnya contoh. Karena maling contoh. Terus ngerembet. Masa? Iya kata. Nah, apalagi nih yang akan dibicarakan. Dia juga kemarin mukul saya gitu. Oh, terus tuh. Terus sedikit demi sedikit. Ya. Ya, keluar keburukan-keburukannya. Sehingga ijib gitu. Ayo kita pukulin dia contoh. Ayo kita marahin dia contoh bareng-bareng dan lain-lain. Padahal dari satu kesalahan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, janganlah kita ya berada dalam satu tempat yang mana tempat tersebut adalah ya, yang menjadikan tempat yang menjadikan sebab persangkaan manusia ini jelek terhadap diri kita gitu kan. Kalau seandainya ada kecelakaan nih, ada kecelakaan
Contoh, ada kecelakaan. Yang ditanya-tanya siapa? Orang yang di sekitarnya, betul apa enggak? Yang menjadi saksi apa? Orang yang di sekitarnya. Jadi kalau ada kesalahan, karena apa? Dia yang menyaksikan, contoh. Dia yang menyaksi dalam arti terlibat ini orang-orang ini terlibat. Oleh karena itu, jadi kalau ada ghibah ini terlibat nih orang-orang yang sekelilingnya. Terlibat. Bahkan sebagian para ulama, jadi kalau ada orang ketawa-ketawa gitu di satu majlis, di satu riungan, ada riungan ketawa-ketawa. Ini ulama ini ya, langsung memarahi dia. Jangan ketawa-ketawa. Jangan terbahak-bahak. Gitu ya. Jangan lalai. Karena apa? Yang kena bukan dia doang, yang sekelilingnya. Orang lagi baca Quran kena. Gitu kan? Orang lagi sholat kena. Ya, dampaknya kena semua. Karena membiarkan orang lalai. Ya, membiarkan orang ya menggibah. Membiarkan orang berbuat dosa. Oleh karena itu, jikalau ada satu dosa gitu ya, ada satu dosa yang dikerjakan di Bandung contoh, atau di Sumedang, di Sumedang aja deh, ada satu dosa yang dikerjakan dalam satu rumah atau seperti tempat dugem dan lain-lain, yang kenanya bukan yang dugem doang, yang kenanya bukan yang ajar-ajaran gak jelas, bukan yang mabok di sana doang yang kenanya ya, tapi yang kenanya siapa? Petinggi-petinggi, umara ya, yang memiliki kekuasaan, ulama. Kenapa? Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu, gitu ya. Jikalau seandainya ada ulama yang marah-marah tentang satu dosa yang dikerjakan oleh penduduk Indonesia, jangan kita ikut marah terhadap ulama tersebut. Karena apa? Jikalau tidak ada beliau-beliau, maka kita akan ikut dosa semua. Jikalau kita tidak ditutup, itu seperti apa? Ditutup seperti doli, contoh. Tempat perzinahan, tempat mabuk, tempat dugem. Kalau enggak ditutup, siapa yang kena? Kita semua, tetangga-tetangganya. Ya, karena apa? Membiarkan mereka berbuat dosa. Itu ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, hati-hati ya. Maka ini adalah tugas yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu, kita sudahi saja sampai sekini. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna allati yanfa'una warhamna wa anta al-'alimu bikum bi hayatin nar. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan rasulullah wa qabala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisirr asrar al-Fatihah. Wa billahi syaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.